Selanjutnya beredar video dengan narasi larangan pengisian bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum bagi para penunggak pajak. Selain dilarang mengisi BBM, warga yang telat membayar pajak juga akan dipermalukan dengan pengeras suara. Namun dalam penelusuran, tim menemukan penjelasan Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Happy Wulansari menjelaskan, sejumlah SPBU yang sudah menerapkan QR Code memang mempertanyakan soal pajak. Dilansir dari laman Periksa Tirto, wacana larangan pembelian BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan sempat mencuat akhir tahun lalu. Ahad selaku manajer komunikasi dan CSR Pertamina Patraniaga Wilayah Jatim Balinus menegaskan, hal ini masih di level diskusi. Sampai saat ini belum ada aturan nasional terkait hal tersebut. Adapun sebelumnya diketahui, pemerintah Provinsi Lampung sempat mengeluarkan surat pemberitahuan terkait para penunggak pajak yang akan diumumkan melalui speaker SPBU setempat dalam surat pemberitahuan aturan tertanggal 19 Oktober 2023 lalu. Meski begitu, tak ada keterangan penunggak pajak tidak boleh mengisi BBM di SPBU. Jadi video dengan narasi larangan pengisian BBM di SPBU bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar atau hoax.